Kalau yang orisinil kan nggak bisa tekuk dia ya. Iya. Ya. Lamsamnya kenapa jadi nggak kuat tuh? Gua paksa aja lah. Paksa buka kopling aja biar nggak mati. Oh, dorong mobil masih kuat kan? Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, setelah kemarin kita naro Lancer di Akong Motorsport yang ada di Mampang ini, sekarang kita mau lihat, karena sudah selesai dikerjain dan sudah dibulutin lagi, mesinnya udah bulat apa segala macam udah nempel, dan sekarang gue pengen coba dulu. Oke, nanti seperti apa hasilnya akan gue update. Karet udah diganti semua kok. Karet ganti semua ini. Kalau ini satu ini nggak bisa siap ganti yang biasa aja. Pakai yang orisinil. Karena dia tekuk gini kan kalau yang. Ya dia kalau banyak. Kalau yang orisinil kan nggak bisa tekuk dia ya. Iya. Cuman sekali ya, segini segini. Iya bisa. Cuman coba kayak yang baru itu yang baru. Ini kan ganti semua deh. Ya ini apa sih force steering ya? Force steering. Force steeringnya udah nggak ada bocor ya? Udah nggak ada. Aman ya kok. Aman. Terus radiator. Cuman ganti tutupnya doang ya? Tutupnya saya ganti, sama ini dibongkar semua. Kemarin udah sempat di servis ya? Iya, servis. Udah dikocok ulang ya? Kocok ulang. Selang-selangnya? Selang-selangnya. Ada yang, kan kemarin banyak yang getas tuh kok, gimana? Iya, kalau ini selangnya bagus. Kalau yang getas-getas, ini kayak selang-selangnya saya ganti semua. Ya, bagus semua. Nanti knalpot yang di belakang itu, yang di tengah, yang di sini nih, dia gantungnya cuma nempel doang. Jadi sekali pasang dia tuh kok nanti situ ke sana tukang knalpot dipasangin lagi. Minta dilasin lagi. Dilasin lagi. Berarti ini ngegantung dong sekarang. Yang di belakang ya tapi dia masih megang di belakang. Oh masih ada pegangan di belakang. Tengahnya doang enggak ada. Minta di sama tukang las knalpotnya panjangin. Sini. Ya kan? Ini kan cuma tengah doang. Di sini kita dipanjangin. Oh, siap, siap. Hah? Maulah. Harus dicoba dulu dong, ya kan? Ya. Lamsamnya kenapa jadi nggak kuat tuh? Kuat nggak sih? Ini panas ya. Bahwa nggak usah pakai AC aja. Dia servonya kurang bagus. Aduh. Servo mahal. Aduh, boy, ini tuh mati lagi kok. Oh, apa bang, apa ya? Kemarin. Oke, kita akan coba Lancer setelah di. Gue bisa bilang ini turun mesin ya kok ya? Ya, turun mesin. Setengah apa full nih kok? Full. Total ya? Total. Total, turun mesin semua nih. Maksudnya minimal mau bertahan dia gitu, nggak mati. Kalau ini kan mati-mati banget nih. Sama kopling? Iya, kopling ya setelah. Mati. Nggak apa-apa boy, nggak apa-apa. Namanya kalau kita mengerjakan sesuatu itu, pasti belum tentu semuanya langsung sempurna, betul ya kok? Iya. Jadi ada step by stepnya, ada tahapan-tahapannya. Ini sekarang gue lagi cobain dulu, nanti gue akan kasih tahu kira-kira gue ngerasa kurangnya di mana gitu. Yeah. Kalau kayak gitu boleh nggak sih kok? Boleh lah. Boleh kan? Makanya kan gitu. Ibaratnya kan kita biar sama-sama enak gitu. Iya yeah, kan? Harus gitu. Nanti gue akan kasih tahu kurangnya di mana, rasanya seperti apa. Nanti akan nanti kalau bisa di improve lagi kok. Iya. Yeah. Kalau kopling sih udah berasa banget sih pasti. Kurang tinggi. Bukan kurang tinggi, kayak nyangkut gitu loh. Nah, nyangkut ya. Nggak mau instan dia. Master. Remnya berarti dari ininya booster. Ya? Mati lagi kok. Iya.
Harusnya kondisi jalan loh. Iya, padahal tadi kemarin aneh, saya tes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, kan iya, ibaratnya kan namanya juga trial kan. Nanti saya lihat lagi. Nih, gini-gini garansi gini kok. Garansi lah. Wah, mantap. Akong Watersport nih, mantap. Ya. Harus garansi. Harus garansi. Lebih padat ya? Padat lah. Mati lagi. Apa bensin habis ya? Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Kemarin saya tes. Ini mana nih? Saya tes enggak ini soalnya. Kemarin oh enggak sih, tapi kan bensin habis berarti langsung mati ini kita nih. Iya, langsung mati. Bisa aja dia kurangin nyampe. Kemarin enggak. Ini jalannya mana nih, gua kasih tahu kok. Iya, nanti terus. Wah. Sudah. Ngeri-ngeri sedap nih bensin habis nih. Oh, iya. Wah, kacau boy. Enaknya nih kalau pakai ban RA, ya. Ban rally dari Acelera nih kok. Hmm. Oh, jalan jelek juga. Ya Allah, mati. Paksa ya lah, paksa buka kopling aja biar gak mati. Ini polisi tidur gini nih kalau misalnya pakai ban biasa. Aduh. Dorong mobil masih kuat kan? Tadi kalian bisa lihat boy, selama perjalanan tadi gue ada beberapa sedikit yang kayaknya perlu diimprove lagi. Sama ya fatal juga sih, soalnya langsamnya kalau misalnya mobil nggak langsam nanti akhirnya apa, kita starter terus. Nah makanya Lancer ini belum bisa kita ambil, kita akan tinggalin dulu di sini. Tinggal satu tahap terakhir lagi baru kita ambil, lalu kita akan mainkan si Lancer ini. Gimana, kalian pasti udah nggak sabar banget kan? Apa nam? Giveaway lah, nggak tahu gue emang pada mau di giveaway mobil. Udah, gue Aldi Resondo diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Banyak. Hah? Totalnya berapa tadi? Totalnya? Total ini semuanya. Nanti aja gue bikinin abis ini satu videonya. Spesial. Spesial lebaran. Udah.